Truk bermuatan besi baja ini menabrak bagian belakang bus di pintu masuk atau toll gate Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan Lampung. Penyebab kecelakaan diduga karena remblong pada truk hingga sopir tidak dapat mengendalikan truk saat keluar dari tol dan masuk ke pelabuhan karena kondisi jalan yang menurun. Nah, remblong ini posisi dari dorong dari tol. Jadi masuk di pelabuhan, remnya tidak bisa dikendalikan sehingga menabrak salah satu bus di depannya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir truk mengalami luka ringan dan langsung diamankan, sedangkan penumpang dipindahkan ke bus lain. Partomi Oktora, Kompas TV, Lampung.